2. Maju yang kedua. Sudah jalan. Pak Eka ya jatuh. Awas aku. Ini sudah melakukan peluit yang pertama. Ayo, Kak! RW masih di kaki dari RW2. RW2 masih ada di kaki RW2. RW2, lepas pada temannya. Temannya lagi. Belum menepi di tepi lapangan. Sayang sekali. Bola dilemparkan oleh RPA Elit. Bola juga saya RPA Elit. Baca dari Bandi. Masih dari RPA Elit. Kita berdiri kaki. Nomor 12 dilemparkan ke temannya. Dilemparkan kepada temannya lagi. Masih dari RPA Elit. RW2 menguasai bola RW2. RW2 serangan RW2 serangan dari RW2 harus cepat dari offset. RW2 menguasai bola di RW2 dilemparkan ke temannya, diberikan kepada temannya, masih dilemparkan ruang prihatin. Nah, yang sekali terjadi pelanggaran dengan nomor punggung 10. Apakah bisa menembus kawan dari RPA? Dari kaki Mas Rian, sayang sekali bola melambung tinggi. Rama, yo, ayo Rian. RW2 masih di kaki RW2. Gini, bola dikembangkan sekali. Masuk di bola dikembangkan, memasuki di pertahanan, diterima oleh penjaga dalam dari RPA yang begitu sigap. Awas, gey. Bola di kaki RW2. RW2 menguasai bola. Ayo, Sinan! Jadi pelanggaran RPA FC akan menendang. Ayo, go! Ora! Sayang sekali bola keluar lapangan. Kucingnya matang. Kalau lemu lo. Ayo. Ayo Pak Eko. Ayo Kinan. Tidak ada pelanggaran. Langsung saja. Ayo, Kawan dari RW2 dari tadi. Saya akan bola terang ke kawan-kawan ini.
dari RW2 Merikanya masih mereka sayang sekali begitu tendangan yang biasanya dan dari RW2 yang begitu malam berganti sampai kiri. Oh gini bayang-bayangan dari RW2 masih berang oleh barang dalam dari RW2. Oh gini bayang-bayangan oleh masih RW2 tadi lagi RW2 masih di kaki RW2, yakin bola masih mengemudi dibayang-bayang oleh RW2. Bola masih dikatakan masuk-masuk di pertahanan RW2. RW2 memiliki masih di kaki RW2 dibayang-bayang masih RW2. Ini mereka dari temannya lagi, temannya Gigi. Oh gini, saya dari yang sini bola memasuki di pertahanan. Aduh dia, kembali tendangan yang berhubungan sehingga kaki dari aduh dia. Sayang sekali bola keluar. Asyik pergantian main tadi dan kini berakhir kan. RW2 meter pulang dan tetap berhutang bayang-bayang dari kedua ini dibayang oleh awas Teguh. Teguh yang ini penjaga kawang yang sangat tajam. Masih bola di kaki RW2 dan ini bisa diambil oleh RW2 masih RW2 gini melaju ke depan dan ini RW2 masih RW2 RW2 masih RW2 keluarkan sayang sekali RW2 masih RW2 keluarkan sayang sekali terjadi pelanggaran. Penjaga gawang yang sangat sigap, tendangan yang begitu lagi paling tidak bisa merobos gawang dari RW2. Sekarang masih dikuasai RW2 sayang sekali berat keluar. Kembali ini temannya, dilepaskan temannya. Ini kali ada kebetulan oleh masih itu terus kembali yang dibayang-bayang oleh Hirsmega. RW2 also menguasai bola. Dengar temannya masih tiga kill RW2 FC menguasai bola. RW2 FC orang nggak masuk tendangan yang melebar gawang, tendangan yang begitu akurat sekali di tengah-tengah lapangan direbutkan oleh kedua pertandingan dikuasai oleh RW2 FC dipanggil di kaki RW2 FC menguasai bola. Ini dilemparkan, ini dilemparkan dari pelanggaran sekali dari pelanggaran yang kali ini apa bisa merobos gawang dari RW2 FC. Bola di melencang sehingga dilakukan masih. Bola dikuasai oleh RW2 diterima oleh RW2. RW2 masuk di pertahanan. RW2 FC menguasai bola. Bola dikuasai oleh RW2. Oh, ini mereka temannya. RW2 masih di RW2. RW2 menguasai bola. Dibayang-bayang oleh RW2 FC. RW2 masih di kaki RW2. Lemkan temannya, diberikan empat teman lagi. Masih di RW2. Sayang sekali. Sudah jadi bukan ke.
RW 2 menguasai bola. Masih RW 2 menguasai bola. Saya menggali bola. RW AFC menguasai bola. Dikasih nomor menggulung 13. Masih di kaki nomor 13. Yang kali ini terjadi pelanggaran. Tendangan luas untuk RPA FC dari pagar dia penis yang begitu rapat. Lemparan ke dalam, lemparan penetrasi ya, penyelidik keluar lapangan lagi. Bola dikuasai oleh RPA FC, masih di kaki RPA FC, dimainkan tekanan awal. Ini bagaimana kan dapat diinginkan oleh RPA FC. Masih di RPA FC, menguasai bola. Dengan nomor punggung 14. Sayang sekali. Terjadi pelanggaran. RPA FC dengan nomor punggung 14 akan melebar, namun dibayang-bayang oleh Pak RPS yang begitu. Saya sekali bola tunggu. Tendangan ke tengah. Ayo cek. RPA menguasai bola, maju ke tengah. Sayang sekali tidak ada pemainnya. Bola dari RBFC masih menguasai bola. RBFC menguasai bola di kaki RBFC. Saya secara bola kemudian dapat dihalangkan kami. RBFC menguasai bola di bayang-bayang oleh RB2. RBFC diberikan teman-temannya dengan nomor punggung. Dilakukan oleh bola bermain RW2 ada di tengah lemah terlebih berlawan berlaku kencang. Sayang sekali bola yang begitu melemah, tendangan yang tidak begitu keras bisa dihalau oleh penjaga gawang dari RW2. Ini RW2 menguasai bola. Dikasih RW2 dilembarkan kepada temannya. Ini juga bagian-bagiannya oleh pemimpin kelas dari RW2. Masih RW2 dikasih RW2 tendang lagi. Sayang sekali melebar lagi. Sekali terlibat offset kurang bola di kaki RW2 lagi ini dengan temannya lagi yang berikutnya kan RW2 menguasai bola. Masih RW2 yang sekali bisa dihalau oleh RW2. Masih RW2 yang dibenarkan oleh RW2. Masih RW2 lagi, bagaimana RW2 lagi, bola menggunakan tinggi. Kita menangkan bola serangan dari RW2 tadi kita menemukan. Bola di RW AFC dengan temannya. Masih RW AFC menguasai bola. Sayang sekali, dalam pengalaman. Bola keluar lapangan RPA FC. Masih buat saling RPA FC. Sayang sekali, tidak ada apa yang kami.
pertimbangannya benar, RPA AC dibayang-bayangnya oleh RB2, telah diberikan RB2, sayang sekali. Jangan dipendang, memasuki di area pertahanan. Tendangan sudut dari RB2. RB2, memasuki bola. Dengan bebas, dengan di tengah, bola tengah, bola tengah, dalam sekali terjadi pelanggaran RPAC, tendangan bebas, dalam sekali. Tendangan terang dari dua, sayang sekali melebar ke lapangan, bola keluar, lemparan ke dalam untuk RB2 AFC menguasai bola, bola di kaki RB2 AFC, berikan kepada nomor 13, sayang sekali bola dihalau oleh RB2. Ayo. Bola dipenuhi oleh RB2. Dipenuhi oleh RB2. Masih di RB2. Mari kaki RB2 AFC. Masih RB2 AFC. Dapat dihalau oleh tendangan dari RB2 AFC tadi. Nomor 19 membawa bola dari RB2. Nomor 17. Bola dikasih nomor 17. Sayang sekali bisa dialihkan ya. Terus sekali lagi. Sayang sekali. Teman-teman semuanya, kelihatannya dari babak yang pertama tadi sudah usai dengan hasil skor 0-0. Babak kedua segera dimulai antara RPA versus RW2. Aduh. Babak yang kedua, kedua babak sudah siap. Kedua kesempatan RWA Elit menguasai bola. Bola dijaga RWA Elit, tidak kudus dari RWA Elit. Berimbang kepada temannya, berimbangnya berikan kepada temannya dengan nomor punggung 13. Sayang sekali bola yang berikan temannya oleh RW2. RW2 dengan nomor 12 sudah dilayani oleh RPA menguasai bola. Bola di kaki gue dapat diberikan oleh RW2. Bola masih di lapangan di tengah tinggi pertahanan RPA. Serangan dari sayang sekali. Bola dapat oleh RB2. RB2 menguasai bola. Dengan RB2 diberikan oleh Kang Abang. Lawan ini dari RPAFC. Sayang sekali. Tendangan bebas dari RB2. Bola di tengah, melambat tinggi, yang begitu dorong. Bola kembali di tengah, lapangan lagi, memasuki di pertahanan
RW 2. Boleh ke sini RW 2. Masih RW 2 tetap ke jalan. Tunggu sebelumnya. Lagi di RW 2. Berikan kepada semuanya. RBA, sekali. Ayo, Pak.
Ali kan nomor 1. Berikan kepada temannya. Yo. Ayo, Kang. Mas Aris. Mas Aris. Keluar luar lapangan lagi. Tolong masuk ke dalam. Mas. Oh, ya, Abah. Eh, Allah Akbar. Ayo, Rama. Lo ramai manggil ini malang nih. Oh, tapi kan joke nih. Beh, apa aku? Ayo, ayo Jay. Gue sepret, gue. Abang dan bebas. Di tangan dengan sini. Sayang sekali, doa keluar lapangan. Salim, ha, Salim, ha. Anak mae lo. Anak mae lo, ha. Cuma cuma mae. Gol. Bola di sana luar biasa. Bagi luar biasa. Ya, pinter. Ayo, ayo Kinan keliwat. Iki men kena ayo Kinan. Nomor 17 menendang. Dewi! Dewi! Ayo, Ale sing ngenehi. Ayo. Ayo, Ale. Ayo, Ale. Masa. Bismillahirrahmanirrahim. Gol! Gol! Ora. Iya, Pak Ari. Ayo, Joy. Ayo, Ali. Ayo! Ayo, siapa kowe? Moha Karayan, ayo. Wani de, ayo. Kau. Bola bola sebelah untuk mendatang. Kita ada pelatih yang lawan. Siapa? Tundul kan? Mas Aziz. Aziz. Alif Baba. Ayare. Kemarin bukan cari tua itu. Duh.
aja mbok kene kabul. Kabule rasane masalah. Boleh kok kene sikit. Orang tahu latihan tegak no. Terjadi gol di babak kedua antara RW2 versus RPA FC. Skor berubah menjadi 2-0 untuk RP. Mas Aris, golno sita Mas Aris. Bisa mulai. Mas Aris kalah. Bagus. Ini bagus. 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 Para penonton, jangan anda lupakan bahwa hari besok yang akan tanding di lapangan itu bisa menggelisari kesempatan Angkringan Bacono ada di hadapan dengan RW6 Menggelisari. Pada hari besok, jangan anda lupakan yang akan tanding di lapangan itu di Semanggir ini Angkringan Bacono akan berhadapan dengan RW6 Menggelisari. RW6 RPA FC penjaga gawang yang begitu sigap. Ayo kabel wes ora iso munggah. Kabel wes. Mengeser roh aja itu. Diulangi, Bol. Kalau bocet tata bol, Bol. Berarti Jo. Bener lah tata ya. Apa anu OTW? OTW. Telah berakhir antara RPA versus RW2 skor 2-0 untuk RPA FC. Dari Minggir Sari dan ini telah dengan gambar angkir kita besok ketemu lagi dari yang kedua yang akan tanding dari RW6 akan berhadapan dengan Angkringan Pak Jogo dengan tanding yang mengucapkan selamat jalan.